Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Malana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjebak di dalam kamar tidur, 2 anak kakak beradik tewas terbakar di rumahnya di Dusun 3 Bandar Pasir, Kabupaten Asahan. 9 remaja anggota geng motor ditangkap polisi setelah melakukan pengerusakan di sebuah kafe di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Seekor orang utan Sumatera jantan dipulangkan dari Jawa Barat ke Sumatera Utara. Ya, santri korban sodomi di sebuah pesantren di Kabupaten Deli Serdang membuat laporan ke Polresta Deli Serdang. Selain memeriksa korban, polisi juga akan mengumpulkan barang bukti. Korban berinisial KA didampingi kuasa hukumnya menghadap penyidik untuk melanjutkan berita acara pemeriksaan di ruang unit PPA Polresta Deli Serdang. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk menentukan saksi-saksi agar lebih akurat. Kuasa hukum korban mengatakan lanjutan berita acara pemeriksaan kepada korban dilakukan agar penanganan pihak kepolisian naik ke tingkat penyidikan. Hari ini tadi telah dilakukan lanjutan berita acara pemeriksaan oleh pihak PPA Polres Serdang. Seperti yang saya katakan kemarin, kita akan tegakkan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kalau memang ternyata pelaku anak ini dia memang salah, kita akan tegakkan peraturan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut untuk anak-anak ini. Untuk pelaku, Bang, sudah ada titik terang, Bang? Untuk pelaku, sampai hari ini kita sudah konfirmasi dengan pihak kepolisian. Nanti kita akan konfirmasi dulu. Sebelum ke sana, dilakukan pemeriksaan dulu. Saksi-saksi, kemudian korban diperiksa kembali sehingga untuk menentukan pelaku nanti supaya lebih jelas agar akurat hasil pemeriksaannya. Ini sedang kita dalami, kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kita masih menemukan alat bukti yang lain. Bila nanti sudah terpenuhi alat bukti dan sudah bisa kita tersangka, akan segera kita tindak lanjut. Benar sudah melaporannya? Pelaporannya memang sudah ada, namun saat ini sedang kita masih melakukan proses pemeriksaan, ya, pemeriksaan pada proses saksi. Dugaan tindak pidana asusila terhadap korban terjadi pada hari Sabtu 14 Mei 2020 di dalam kelas pondok pesantren di mana korban dan pelaku menuntut ilmu. Namun hingga kini pihak yayasan pondok pesantren belum memberikan keterangan terhadap kasus pelecehan seksual yang menimpa korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, seekor ular piton sepanjang 2,5 meter masuk ke permukiman warga di Jalan Sudirman Kota, Tanjung Balai. Untuk mengevakuasi ular, warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ular piton sepanjang 2,5 meter yang sembunyi di salah satu rumah warga di Jalan Sudirman Kota, Tanjung Balai ini tidak mau menyerah begitu saja untuk ditangkap dan dievakuasi petugas. 5 orang personel pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai yang berusaha menangkap pun dibuat kewalahan hingga harus menambah 2 personel lainnya untuk menaklukkan sang ular. Menindaklanjuti perintah dari Kasat dan kemudian menurunkan 1 armada beserta beberapa orang tim untuk ke lokasi. Apakah ular itu udah apa, Bang? Udah makan mangsa atau gimana? Kalau kita lihat dari di TKP, ular itu masih baru sampai ke situ dari karena di belakang rumahnya adalah hutan-hutan. Akhirnya sepertinya masih baru ke situ untuk bersembunyi atau mencari mangsanya atau mencari makanan. Panjang berapa meter? Lebih kurang 2 meter setengah. Butuh waktu sekitar 60 menit menaklukkan ular ini. Setelah berhasil dievakuasi, ular diserahkan kepada komunitas reptil untuk dilepas liarkan ke hutan, jauh dari permukiman warga. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Kita ke informasi selanjutnya. Seekor orang utan Sumatera jantan dipulangkan dari Jawa Barat ke Sumatera Utara. Orang utan berusia 3 tahun tersebut selanjutnya akan direhabilitasi di pusat karantina orang utan Sumatera di Batu Belin, Kecamatan Sibolangit.
Seekor orang utan Sumatera atau Pongo Abeli dipulangkan dari Jawa Barat ke Sumatera Utara melalui terminal kargo Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Pelaksana tugas Kepala BBKSDA Sumatera Utara Irzal Ashar menjelaskan individu orang utan tersebut bernama Kakak dan berjenis kelamin jantan. Kakak dikirim dari KSDA Wilayah 1 Bogor. Satwa dilindungi berumur 3 tahun ini diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan didampingi tim dokter hewan. Ini kita kedatangan tamu dari Bogor ya, orang utan bernama Kakak, jenis kelamin jantan, berumur kurang lebih 3 tahun, merupakan hasil penyerahan masyarakat Bogor di Bogor ya. Jadi di sana sudah melalui tahap pemeriksaan kesehatan oleh Yayasan Indonesia Animal Rescue ya, IARI, dengan teman-teman dari BBKSDA Jawa Barat. Telah melakukan pemeriksaan sampel darah, kemudian genetik, diketahui bahwa itu adalah orangutan Sumatera, Pongo Abeli. Sementara itu, Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Bogor, Lana Sari, mengaku orang utan ini diserahkan oleh seorang warga Bogor secara sukarela pada 7 Januari 2022. Setelah dirawat dan dites genetik, diketahui merupakan jenis orang utan Sumatera dan harus segera dilepas liarkan di habitat aslinya. Hari ini sangat bergembira ya, karena pada saat kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat orangutan di masyarakat, yang kemudian kami coba lakukan persuasi kepada masyarakat untuk supaya orangutan ini dikembalikan. Nah, pada saat itu kami lakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian termasuk tes DNA, dan ternyata orangutan ini dari Sumatera. Jadi hari ini ketika orangutan ini akan direhabilitasi ke sini, kami sungguh bergembira ya. Karena dan berterima kasih sekali juga kepada masyarakat yang mau mengembalikan kembali orangutan tersebut nantinya mudah-mudahan ke habitat. Setelah diserah terimakan di Bandara Internasional Kuala Namu, orangutan bernama Kakak ini langsung dibawa ke pusat karantina dan rehabilitasi orangutan di Batu Belin, Sibolangit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. TV tabung dope, TV murah, moloido, pahatop, itur ganti tu TV digital. Alana satokinai, siaran TV analog manang TV jadul, lau di stop pamaretta nama. Sada tujuanna, bolo tabadikon dohot negara na asing, dohonon labat dope kecepatan di internet di Indonesia on, ima alani, gok dope frekuensi nai dipakai tu sinyal analog. Makana, hatop mata ganti tu TV digital. Musa godang utungna, sinyal na bagat, jala uli gambar dot tio suarana, dan adung gambar na bayi daun songan somut. Boy mangida jadwal siarana, jala boy diatur sesuai tu usia ta. Kita pedi pasingot molona naing robencana. Jago hiya kan, ale ikon mebayar do. Dao ngatong, siaran TV on, dan perlu markuota manang merlangganan alias gratis. Nah, masalah anak, lau manakup siaran digital on, dan cukup molo-holan memakai antena UHF na biasa tak pake. Perlu dong usai tambahan alat nomor keluar set-top box. Asal siaran digital, boy ditakup doh jelas gambar. Kunang pola khawatir, Alana Kominfo berencana naik mengalihon STB gratis ke masyarakat dohot syarat tertentu. Eh tak gua, dapat tak kamu? Nah, tuh kamu langsung memboto TV Muna digital manang analog, coba dicek. Adong pilihan DTV na? Adong tulisan HD na bisa bola channel na? Molo adong, berarti TV Muna nunga TV digital. Tuh kamu na naik manuhar TV baru, pasti op kamu dah nunga digital atau down dope. Oke? Alani hope, ikon memboto. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.